Selamat pagi teman-teman. Nah, ini tasnya udah jadi. Backpacknya udah jadi. Saya bikin sederhana saja dari kain tenun Flores. Flores Maumere sih, Kak. Ini dia motifnya motif burung ya. Motif burung. Nah, ini ada satu kantong di depan pakai resleting ya. Ini pakai resleting. Kemudian di dalamnya saya pakai magnet untuk penutup, dan juga di dalamnya saya buat seperti ini. Jadi cukup besar ya di dalamnya, dan ini bisa berdiri tegak. Ya, tidak akan jatuh ya, seperti ini. Nah, di belakangnya saya tambahkan ini ada untuk handle yang akan kita taruh di koper ya. Jadi dia bisa di koper. Ini ada untuk cangkingannya, ini untuk handle di pundak ya. Jadi sederhana aja, tidak terlalu ribet. Cuma saya ingin menghidupkan motif dari kain tenun ini. Jadi saya tidak banyak kantong yang saya buat, cukup satu aja di depan dan juga di dalam. Ya, ini adalah pesanan dari teman yang ada di Australia. Mudah-mudahan beliau suka ya dengan hasil karya saya. Ya, ini seperti ini dalamnya. Dia bisa tegak, cukup besar lebarnya. Dia bisa nampung. Nah, ada juga kantong untuk HP. Ya, saya sini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga suka dengan hasil karya saya. Ya, ini ada talinya pakai serutan ya, seperti ini. Terima kasih.